cara bersendirian untuk memenangi pilihan raya di peringkat persekutuan, bahkan di beberapa negeri di pantai barat. Di sinilah akan teruji kematangan dan kebijaksanaan kepimpinan jemaah. Kecuali kalau kita membuat hati lah nak kereta Kelantan buat selama-lamanya, ataupun negeri Terengganu dan Kelantan dan Perlis dan Kedah, dan itu sajalah maklumat perjuangan kita, maka tak perlulah taluk ya. Itu pun nak kenang balik Kelantan 1990, perlu juga taluk ya. Dan apabila kita dah memerintah Kelantan dan Terengganu, kita dah nampak bagaimana kerajaan pusat merupakan satu perkara yang cukup penting untuk diberikan kepada pihak yang tidak akan mengumpung dan menghalang kita. Ya. Kepimpinan perlu memecahkan isu ini dengan sifat yang terus, terbuka dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Calculated risk. Saya akan kupas tentang soal calculated risk di hujung. Dengan berbekalkan 10 syarat dan bacaan politik semasa. Kita kena pecahkan masalah ini. Macam mana kita nak hadapi suasana wakil politik negara kita ini. Dalam suasana cabaran inilah akan teruji dakwaan pembudayaan politik berasaskan ilmu pengetahuan dan maklumat, atau dalam kata lainnya, K-politics ataupun knowledge politics. Yeah. Oleh kerana kurangnya ilmu, maka ramai daripada ahli-ahli kita dan kawan-kawan kita cepat nak haramkan dan sempitkan pilihan yang ada pada kita. Tapi kalau ilmu itu banyak, lengkap dan cukup, barulah nampak keluasan syarat yang membenarkan bermacam-macam strategi dan bermacam-macam pendekatan yang memungkinkan kemenangan Islam. Ya. Ini ucapan dasar PAS Pemimpin Perpaduan tahun 2000. Risiko yang diperhitungkan. Maka ikhtiar untuk diadakan kerjasama ini adalah berpandukan keharusan yang ditetapkan dalam syarat dan kefahaman terhadap wakil politik negara Malaysia. Namun kerjasama ini tidak boleh terhad hanya kepada menghadapi barisan nasional semasa pilihan raya. Tetapi lebih dari itu, ia semestinya akan merupakan kerjasama pembentukan kerajaan kongsi kuasa seperti mana yang diamalkan oleh barisan nasional sekiranya mencapaikan kemenangan. Hanya dengan diwujudkan satu kerjasama mantap di mana kita mampu memerintah sebagai satu gabungan atau pakatan, akan rakyat melihat kita sebagai gabungan dan pakatan yang bakal menggantikan barisan nasional. Zaman PAS berusaha menjadi sekadar pembangkang yang kuat sudah berakhir. Dulu itulah realiti politiknya. Kita tak mampu lebih daripada itu. Kita buat kerjasama dengan DAP, dengan parti-parti yang lain, matlamat kita nak supaya satu lawan satu, kita perbanyakkan kursi di Dewan Undangan Negeri, di juga di persekutuan, supaya kita menjadi pembangkang yang kuat. Zaman itu dah lalu. Kita dah maju ke depan. Sekarang ini bukan lagi kita nak jadi pembangkang yang kuat, kita nak jadi pemerintah di negeri dan di pusat dalam konsep tahalusiasi membentuk kerajaan bersama memerintah. Ya, saya akan teruskan. Ya. Sekarang telah tiba waktu bagi PAS memikirkan dirinya sebagai sebahagian dari pakatan yang akan membentuk kerajaan baru di peringkat negeri dan persekutuan. Inilah di antara apa yang dimaksudkan almarhum apabila disebut berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Calculated risk. Ianya dianggap sebagai risiko yang diperhitungkan kerana selama ini PAS tidak pernah terlibat dalam sebuah kerajaan gabungan yang berkongsi kuasa dengan pihak lain selain dengan UMNO, Barisan Nasional dituubuhkan tahun 1974-77. Maka kerajaan gabungan kongsi kuasa yang bakal dibentuk
sekiranya ijtihad taharuf siasi mencapai hasilnya, iaitu kemenangan, sama ada di negeri-negeri pantai barat atau persekutuan akan merumpulkan pengalaman dan eksperimen baru bagi PAS yang pasti berisiko, tetapi insyaAllah risiko yang dan bacaan politik semasa yang tajam dan ianya pasti mampu ditangani dengan membawa keuntungan kepada perjuangan Islam. Ijtihad taharuf siasi aplikasi tadi teori ini. Di aplikasi pencapaian dan aplikasi peringkat awal kaedah bekerjasama ini telah berjaya memenangkan kembali Kelantan pada tahun 1990 apabila PAS telah bersama dengan Semangat 46 melalui gabungan Angkatan Perpaduan Umat. Pada tahun 1999 pula melalui kerjasama Barisan Alternatif, maka Terengganu pula telah dapat dimenangi sambil dikekalkan Kelantan bawah PAS. Walaupun kemenangan di Kelantan dan Terengganu cukup menyakitkan UMNO Barisan Nasional, namun ia hanya mampu menzahirkan kemampuan PAS memerintah dan bukan gabungan parti-parti berbilang bangsa dan fahaman seperti yang diinginkan atau yang diperlukan supaya dapat mencabar kedudukan UMNO Barisan Nasional di peringkat negeri-negeri pantai barat dan juga di peringkat persekutuan. Kita suka dan kita seronok dan kita bersyukur. Kita menang Kelantan, kita menang Terengganu. Melalui tanggung siap. Tapi kemenangan itu menzahirkan kerajaan PAS yang memerintah dengan sendirinya. Yang mana kerajaan PAS yang memerintah dengan sendirinya tidak mampu menggugat UMNO Barisan Nasional di negeri-negeri pantai barat dan juga di peringkat persekutuan. Ya. Kerana kalau nak gugat UMNO Barisan Nasional di peringkat pantai barat dan di peringkat pusat, mesti diwujudkan satu gabungan parti yang berfungsi kuasa. Seperti mana Pakatan Rakyat sekarang. Ya, tak apa, itu ke bawah lagi. Yang ini yang masalah, kita baca. Ya. Pada 2004 pula, kita telah mengalami kemerosotan sokongan terhadap Barisan Alternatif oleh kerana faktor turunnya Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, naiknya Pak Lah, orang semua ingat Mr. Clean, dah balik UMNO Barisan Nasional dah berubah. Ya. Namun pada 2008, kita telah mengalami kemenangan yang jauh lebih besar dari yang diduga. Kemenangan 2008 telah menghasilkan kerajaan campuran dan kunci kuasa Pakatan Rakyat di Selangor, Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Di empat buah negeri ini, kerajaan tidak dapat dibentuk oleh mana-mana satu parti politik secara bersendirian. Berbeza dengan Kelantan dan Terengganu. Dan oleh itu, sebuah kerajaan gabungan telah dilubuh. Malangnya, almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur sudah tidak bersama kita untuk menyaksikan pencapaian lonjakan baru hasil dari pelaksanaan ijtihad taharuf siasi yang diperjuangkan dia. Lonjakan baru ini yang membawa dengannya risiko yang sudah diperhitungkan terpaksa dihadapi dan diharungi oleh kita semua tanpa kehadiran almarhum. Ini yang Ustaz Nizamawi sebut. Sekiranya Ustaz Fadil bersama, mungkin lebih rancak lagi lah ya, soal taharuf siasi ini, dan lebih rancak lagi lah ya, ke depannya ya, Pakatan Rakyat itu ya. Pencapaian dan aplikasi peringkat kedua. Pencapaian peringkat kedua ini menyaksikan PAS terlibat dengan kerajaan campuran fungsi kuasa yang ganjil dan pelik bagi PAS. Ini kita kena cakap terus lah. Ya. Dan mungkin juga ia tidak pernah diduga sebahagian pimpinannya. PAS berfungsi kuasa bersama DKP dan PKR di Selangor, Perak dan Pulau Pinang dalam suasana tidak dominan kerana tidak memiliki kerusi terbanyak dalam gabungan di negeri-negeri tersebut. Di Kedah, walaupun mempunyai jumlah kerusi terbanyak dan dominan, namun jumlah kerusi yang diperolehi PAS tidak memungkinkan PAS memerintah secara bersendirian seperti di Kelantan atau seperti di Terengganu pada tahun 1999.
Ini merupakan keadaan yang aneh dan pelik bagi PAS. Keganjilan suasana dan keadaan ini telah menyebabkan ada di kalangan pimpinan tertentu, bakal pimpinan seperti Datuk Dr. Hassan Ali, untuk cenderung menerima tawaran dari UMNO Barisan Nasional supaya PAS mengamalkan pahalus siasi dengan mereka dan meninggalkan PPR dan DAP. Bagi pimpinan seperti Datuk Dr. Hassan Ali, bekerjasama dengan PKR dan DAP semasa pilihan raya sudah merupakan perkara biasa. Tetapi tidak sekali-kali pernah terlintas di pemikiran mereka bahawa PAS akan berkongsi kuasa dengan PKR, apatah lagi DAP, dan dalam keadaan kerusi PAS adalah yang paling kuat. Saya juga ingatkan bahawa pada 2008, PAS hanya mempunyai 8 kerusi sambil DAP memiliki 13 dan PKR 15 di negeri Selangor. Biji daripada Selangor lah. Ya. Sudah pasti keadaan dan suasana yang sama mungkin dihadapi PAS sekiranya PR memenangi jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Menang di peringkat persekutuan, tak ada jaminan PAS yang mempunyai kerusi yang terbanyak. Tapi mungkin Pakatan Rakyat, walhal pada pilihan raya yang ke-14 kali pun, ataupun tengah-tengah jalan sekarang ini, masuk parti Sabah, masuk parti Sarawak, PAS hanya ada 21. Parti-parti lain mempunyai lebih daripada PAS. Dalam keadaan PAS tak dominan di peringkat persekutuan sekalipun, boleh ditubuhkan kerajaan Pakatan Rakyat. Ini yang merupakan satu perkara yang merunsingkan sebahagian ahli dan pimpinan PAS. Sudah pasti keadaan dan suasana yang sama mungkin, ya, yang sama mungkin dihadapi PAS kiranya PR memenangi jumlah kursi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Hakikat bahawa Pakatan Rakyat telah mencatat sejarah politik. Kita melalui Pakatan Rakyat telah mencatat sejarah politik. Kali pertama pada 2008, bila menafikan 2/3 majoriti Barisan Nasional di Parlimen. Tak pernah dalam sejarah. Tahun 1969, Perikatan hilang 2/3 majoriti di Semenanjung. Dalam keadaan itu, Sabah Sarawak belum buat lagi pilihan raya. Masa itu Sabah Sarawak pilihan raya dengan Semenanjung berasingan. Tak sempat nak buat pilihan raya Sabah Sarawak diisytiharkan bagi raya. Tahun 1969. Tahun 2008 melalui tahalus siasi, isytihar politik yang dibuat secara berani oleh pimpinan PAS, kita telah berjaya mencatat sejarah menafikan majoriti 2/3 bagi Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah. Dan pada 2013, bukan sekadar menafikan 2/3 majoriti, buat kali pertama menafikan DN majoriti undi popular dalam sejarahnya pada 2013. Itu yang saya pelik. Ya. Dalam keadaan kejayaan-kejayaan ini, masih ada orang nak kesikaian. Ya. Kalau kita boleh capai itu, maka ini adalah bukti potensi yang ada pada Pakatan Rakyat untuk maju sehingga memenangi Putrajaya. Tapi ada pula orang yang masih pertikaian dan dia kata lebih baik PAS seorang diri. Kenapa? Kerana seperti mana Ustaz Nizawawi kata, dia hanya ingat matlamat dakwah, dia tak ingat matlamat siasah. Dia nak PAS seorang diri supaya risalah Islam itu boleh disampaikan. Tak perlu kita nak bincang dengan pihak yang lain. Kita cakaplah Islam itu saja, kita nak macam ni, macam ni, macam mana, tapi kalah pun tak perlu. Ya? Adakah dalam keadaan itu risalah Islam itu dapat disampaikan? Ya. Kajian rekas akan tercapai.